masih ya dilestarikan sebagai salah satu objek wisata. Terima kasih. Masih ada penduduknya gitu ya. Bedanya luasnya saja, tetapi kalau desain namanya itu sama dan semua rendah-rendah bagian depan itu filosofinya ketika masuk menunduk. Tapi nanti kita di sini Pak masuk ke salah satu rumah penduduk ya. Ada 150 kepala keluarga dan itu juga jumlah rumah karena setiap satu rumah satu kepala keluarga dengan jumlah jiwanya 700 lah. Dan 700 itu kami masih satu keluarga besar. Karena menikahnya pun dengan sepupu. Oh, bisa main dia? Coba main. Nah, ya. Ini kopinya kopi apa? Kopi Sasa. Kopi campur beras, Pak. Kopi apa, Pak? Dicampur pakai beras. Ternyata jualnya kemana ya? Ke pengunjung. Oh, pengunjung. Pengunjung. Berapa ini satu? Tiris. 30. Itu yang ini? 50 yang ini 30 ya. Mahal karena apa soalnya. Bungkusnya saja kali itu Pak. Rumah ini ya, dihuni ya? Dihuni. Memang ada penghuninya. Kami 150 kepala keluarga, sekitar 700 jiwa di sini dan kami tinggal di kampung ini. Ya tungku atau jangkih kalau bahasa kami. Jangkih tungku ya. Untuk masak. Untuk masak karena masih menggunakan peralatan tradisional ya, tidak peralatan seperti kompor gas begitu Pak. Kami masih menggunakan sehingga untuk masak lebih aman. Mungkin besok kalau ada waktu dan sempat berkunjung dan mencoba tidur di rumah sasak Pak. Alang. Atau alang kalau kami. Alang. Kemudian pintu hanya satu saja, naiknya pakai tangga. Dari sini naiknya? Iya, pakai tangga, tangga di atas, tangga di sini. Ya. Jadi ibu tenun ya sini ya? Tenun. Ini hasilnya? Iya. Seperti ini juga Pak. Ini apa sarung? Ya ini pasti kalau segini mesti sambung ya. Iya, disambung. Dan mereka menjualnya di sini saja, ketika ada pengunjung langsung membelinya di tempat kerajinan. Ya, jadi oh langsung di sini ya? Langsung di sini. Tidak di toko, tidak di pasar. Gitu. Ya berapa ini harganya? Yang mana Pak? Ini 2.500.000 Pak kalau ini. Ini dibuat di sini sendiri. Langsung dibuat di sini. Di sini. Benar, dibuat di sini. Seperti ini. Ya, Pak. Silakan Bapak kalau mau dipakaiin boleh. Yang ini lebih rendah daripada yang ini Pak. Apa? Ya, harganya. Iya harganya. Bedanya apa? Beda dari apa ini karena kainnya apa ini itu benang emas. Benangnya ya banyak benang emas yang dibeli. Kalau itu murni yang dipintal sendiri. Kalau ini enggak. Yang ini apa? Oh, ada benang apa ini? Benang proses sendiri. Yang lurik garis-garis itu apa? Yang. Ini ya sama ya. Nah, ini produksi lokal itu. Untuk apa? Bisa untuk selendang atau plak meja bisa. Oh, selendang. Seperti ini ya. Oh, ya. Kalau ini fungsinya untuk begini. Ini yang katanya ini mesti lurus ya, simetris sama ujungnya, ujungnya gitu ya.
Oke. Terus sabuk dodot. Terus ini namanya pakai sabuk. Pakai sabuk. Sabengatek umbak para itu. Sabengatek. Sabengatek. Ini namanya anak ganjar. Lagi lagi. 2 ada 50, 2. Ambil 2 50. Bawa ya. Pondasi dalamnya tetap awet seperti ini. Ini apa? Analisa. Iya berapa? Oh, 50 kalau Bapak ganjar. Iya dengan. Sedekah Pak. Iya. Iya, Bang. Ukurannya gini, ini. Mana lagi? Ayo pilih silakan yang mana. Yang mana? Yang Mandalika, Mandalika. Oh, ini Mandalika. Iya, itu. Mana plastiknya? Ini, ini. Oh, ini. Yang besar pastinya ada. Ada nanti. Dua Mandalika semua. Kasih motif-motif yang lain, Mbak. Jangan campur. Iya, ini campur motif. Beres ini coba. KB-nya apa? Ini biar enak, Pak. Suntik. Iya. Yang suntik, yang nyuntik bidan atau suaminya? Bidan. Dua-duanya. Ya, Bu ya. Iya. Destinasi ini yang diekspor ceritanya sehingga nanti itu bisa menjadi magnet untuk nyedot wisatawan datang ke sini. Ini kampung desanya ini, aduh keren banget.